Seperti biasa guys, selamat datang ke channel saya. Untuk video hari ini saya akan kongsikan aktiviti tukar aerator motor LC. Saya harap anda enjoy menonton video saya hari ini. Tapi jangan lupa tolong subscribe punya channel, like dan tonton punya video yang sudah. Dan jangan lupa juga menonton video saya yang terbaru lah. Ini bahagian spare tank punya. Jika spare tank ni dia punya ada marking lah, lebih kurang separuh lah ni marking dia punya. Jadi saya buat bahagian spare tank dulu. Cabut ni ya bawah. Untuk air cooler yang baru saya guna yang ini. Saya beli dekat Shopee dalam RM10 macam tu lah guys. Satu liter punya lagi. Okey, sudah selesai. Untuk bahagian sini radiator ni kita kena buka bahagian bawah skrunya. Skru dia dekat edges ni tapi dekat bawah lah. Kita masuk ke yang baru deh. Setakat ini saja video saya hari ini. Terima kasih kepada yang telah subscribe channel. Dan jangan lupa juga hadir ke suatu video saya yang terbaru guys.